Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di vlog kali ini saya akan mencoba ya untuk menumbuhkan lumut hijau di akuarium indoor teman-teman. Langsung saja, nggak usah banyak basa-basi ya teman-teman, ke videonya. Ya, sebelum lanjut video, silahkan yang baru bergabung untuk tekan tombol subscribe-nya dulu ya teman-teman. Terima kasih. Baik teman-teman, bisa dilihat di video itu ada lumut kecil ya teman-teman, atau lumut baru tumbuh teman-teman. Itu kisaran 1 mingguan teman-teman, dan untuk yang ini sekitar 1 mingguan lebih ya teman-teman, hampir 2 minggu. Nah, dan yang untuk ini kurang lebih 2 mingguan lebih ya teman-teman, dan banyak juga lumut kuning teman-teman. Ternyata nggak yang tumbuh bukan cuma lumut hijau ya teman-teman, di sini juga ada lumut kuning yang tumbuh teman-teman. Dan di sini saya mau coba untuk hilangkan lumut kuningnya teman-teman. Baik, langsung saja kita bersihkan lumut kuningnya ya teman-teman. Kita lihat nanti coba hasilnya kayak gimana. Hasilnya ya teman-teman, setelah kita bersihkan lumut kuningnya, lalu kita masukkan air lagi dan kita tunggu beberapa hari lagi ke depan ya teman-teman. Kita lihat hasilnya seperti apa teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan untuk tips-tipsnya cara menumbuhkan lumut di akuarium indoor, nanti saya akan kasih ya teman-teman di video selanjutnya teman-teman.